Assalamualaikum. Jadi kali ini saya akan tutorial cara mengganti password wifi. Yang pertama ke pengaturan, ke Chrome ya, ke Chrome. Lalu ketik, nah ini ya, 192.168.1.1. Maaf ya, guys, ada suara di aku, nggak apa-apa ya. Nah, di sini username, password. Nah, hal ini kan kita kan itu ya, ya kita tulis saja user. Terus passwordnya juga user. Karena kan untuk pertama kali ya. Terus login. Nah, kan udah bisa nih. Pasti kalian pas di sini itu kayak bingung gimana sih caranya ganti. Nah, kalian tuh ke local network, lalu ke WLINE. Nah, setelah itu ini WLINE SSID configuration. Nah, setelah itu kalian, nah di sini nih passwordnya. Sini nih passwordnya, guys. Oke. Passwordnya di sini ya. Tuh. Nah, kalian juga bisa ganti kok. Nah, ini nama username Tevan ya. Oke, segitu aja itu dari saya, tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Ini sangat mudah sekali ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment video saya. Thank you.